6 meters high with the roof down, and with the roof up 3.3 meters. The high and low gearing, the active traction control, and the differential lock make this truck unbeatable for any terrain a four-wheel drive camper truck would find itself in. It also has downhill assist and hill start assist. Siap pergi lagi. Yuhuu. Ya, beginilah. Bongkar pasang, dan kadang kami nggak makan di jalan karena bosan atau tidak ingin makan. Biasanya aku mempersiapkan makanan, tetapi kadang juga tidak, membeli aja di jalan. Oke, let's go. And of the complete bottom and also under the roof, so an isolating thermal pack can be attached in winter times. The opening to the cabin can be closed with a roller shutter. Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kamu yang kesasar atau terdampar di channelku ini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Dan buat kamu yang udah sejauh ini mengikuti aku, banyak cinta buat kamu atau kalian. Thank you so much. Semoga kita selalu dalam penyertaan, diberikan kesehatan, juga umur panjang. Amin. Hari ini ada sesuatu yang sangat menarik untuk aku ceritakan. Karena apa? Karena ini memang yang kuceritakan ini seperti sebuah dongeng. Pasti kalian tahu dong ya, komentar-komentar, ada yang mengatakan ini seperti seorang guru TK. Hari ini memang sangat spesial. Aku ingin membacakan sebuah cerita atau mendongeng tepatnya, berhubungan dengan pesan yang aku terima dan aku tergelitik untuk membahasnya. Oke. Dari seorang mas-mas ya, kali ini ya, namanya Almizan. Puisi Yori sepertinya sinkron dengan gambar kartun-kartun dua dimensi yang dibuat Yori sebelum kejadian tersebut, yakni gambar tokoh Peter Pan. What's Peter Pan? Hehehehe. Oke. Jadi kenapa aku selalu, mungkin ada pertanyaan ya dari kalian, ada beberapa sampai DM. Madasuki bajunya kok lucu-lucu sih, atau Madasuki kok bajunya seperti itu ya, dan banyak lagi kalian yang kepo tentang kostum aku. Jadi sebelum membawakan atau mengupas kasus Subang, sebenarnya aku sudah membuat atau menggunakan atau memakai kostum-kostum seperti ini. Coba kalian cek ya, di Madam Suki itu ada kostum-kostum aku seperti Dracula atau banyak lagi. Jadi bukan aku memanfaatkan situasi ini, sebenarnya enggak sama sekali ya, karena memang ini adalah ciri khasnya Madam Suki, memang memiliki baju-baju atau kostum seperti ini bahkan sebelum kasus Subang. Jadi enggak ada aji mumpung ya, Cin. Oke, okay. Itu kenapa aku memiliki style dalam telling story seperti itu. Baiklah, hari ini kita berkenalan dengan Peter Pan ya, sambil aku memilih beberapa kartu. Oke, okay. Sudah selesai dan nanti saja kita akan bahas. Siapakah Peter Pan itu? Peter Pan itu berasal dari bahasa Hebrew ya, Peter Pan. Jadi dulu
Alkisah. Long, long time ago, ada tiga orang anak yang bernama Windy, John, dan Michael Darwis. Ya. Ketiga anak ini adalah tiga orang sahabat. Nah, terus, jadi Windy ini dia suka sekali bercerita. Jadi dia ini macam kayak Madam Suki begitulah ya. Dia suka sekali bercerita. Jadi waktu tidur adalah waktu yang sangat ditunggu-tunggu oleh dua orang ini, yakni John dan Michael Darwis. Dan kemudian si Windy bercerita tentang seseorang bocah lelaki yang bernama Peter Pan. Nah, jadi Windy mengatakan kepada dua orang temannya ini, Peter Pan itu adalah seorang lelaki yang memutuskan untuk tidak tumbuh dewasa. Nah, jadi ini macam kalian seperti didongengin ya sama ibu guru Suki. Nah, lihat nih mahkota, ini mahkota kehidupan. Oke, diteruskan lagi. Windy mengatakan Peter Pan dia tinggal di sebuah negeri bernama Neverland. Kalau kamu tahu artinya never, berarti artinya tidak. Berarti tanah yang tidak pernah ada. Nah, jadi namanya juga ini adalah sebuah cerita ya, sebuah dongeng. Windy mengatakan di Neverland itu penuh dengan petualangan ya. Nah, di sana adalah negeri yang sangat jauh ya. Tapi di sana banyak sekali kesenangan. Ketika John dan Michael Darwis mendengarkan cerita-cerita dari Windy itu, apalagi tentang Peter Pan ini, ketika menjelang mereka mau tidur, John dan Michael Darwis mendengarkan dengan penuh seksama, dengan mata yang turun naik alias ingin sekali tidur tetapi tidak ingin tidur karena mereka tidak mau melewatkan cerita tersebut. Oke. Suatu malam, karena Windy sering sekali menceritakan tentang Peter Pan. Nah, pada malam ini, entah itu malam yang berapa puluh malam berikutnya, ternyata Peter Pan itu nyata. Dan Peter Pan mendengarkan saat si Windy bercerita. Kemudian si Peter Pan ini ternyata ikutan mendengarkan si Windy cerita. Nah, pada suatu hari Peter Pan benar-benar datang kepada tiga bocah laki-laki itu. Tentu saja Windy, John, Michael Darwis, mereka sangat surprise. Ternyata apa yang diceritakan oleh Windy, Peter Pan itu benar-benar ada. Kemudian Peter Pan mengatakan kepada tiga bocah tersebut, aku ingin sekali mengajak kalian pergi ke negeriku, yaitu negeri Neverland. Peter Pan mengatakan, tapi kalian harus terbang ke negeriku, Neverland. Kemudian tiga bocah itu melihat, aku kan tidak punya sayap. Gampang, kalau kamu mau terbang, kalian hanyalah perlu mempunyai harapan dan sedikit debu peri. Kebetulan aku membawa debu dari peri tersebut dan sedikit latihan. Akhirnya beberapa malam itu ketika bocah ini diajari oleh Peter Pan untuk belajar terbang. Nah, karena harapan mereka itu begitu besar, maka dengan sedikit serbuk dari peri tadi ya, sedikit debu dan sedikit latihan, maka ketiga anak tersebut bisa terbang. Dan akhirnya mereka menuju ke Neverland. Ayo, siapa yang ngantuk? Kan, Madam Suki udah bilang bahwa ini adalah isinya dongeng, ya, dongeng tentang
Peter Pan. Okay. Nah, ternyata sebuah tempat yang sangat indah. Betul apa yang dikatakan oleh Peter Pan. Peter Pan tidak bohong tentang Neverland itu. Nah, kemudian mereka melihat ada seorang peri yang bermain-main di atas pohon. Kemudian Windy melihat seorang putri duyung yang sedang berenang dengan bernyanyi-nyanyi menuju ke sebuah laguna. Dan kemudian mereka pun melihat semua pemandangan di sana, melihat sebuah hutan yang sangat indah, begitu indah dengan banyak binatang liar, dan binatang-binatang liar itu sungguh sangat. Binatang-binatang liar itu meskipun mereka liar, tapi mereka sangat-sangat welcome dan mereka merayakan ataupun ramah dengan kedatangan tiga orang asing tersebut, ya, tiga bocah asing tersebut. Oke, kemudian mereka juga melihat suku Indian Merah, ya. Ternyata suku Indian Merah ini adalah seorang atau dia tepatnya adalah seorang pemimpin di hutan tersebut. Nah, kemudian mereka juga tahu tentang seorang pemimpin perompak. Juga akhirnya tahu bahwa di Neverland itu ada perompak yang pemimpinnya sangat kejam yang bernama Kapten Hook. Nah, suatu hari Kapten Hook ini mencuri putri Tiger Lily yang tak lain putri tersebut adalah anak dari suku Indian Merah. Oke. Peter Pan pun menyerang Kapten Hook dan kroni-kroninya. Dan disitulah Peter Pan menang dan kemudian menyerahkan putri Tiger Lily kepada suku atau pimpinan suku Indian Merah. Jadi itulah ceritanya tentang Peter Pan, ya. Terus sekarang apa dong hubungannya Madam Suki, Peter Pan dengan Yoris? Okay. Karena aku juga bertanya, apa hubungan si Peter Pan ini dengan Yoris? Nah, karena katanya Mas Almizan ini, puisi Yoris sebenarnya sinkron dengan gambar kartun dua dimensi yang dibuat Yoris sebelum kejadian tersebut. What is Peter Pan? Hehehe. Dan aku juga menanyakan apa hubungannya Peter Pan dan Yoris. Oke. Okay. By the way, tahukah kamu, setelah kamu mendengarkan dongeng dari Ibu Guru Suki tentang Peter Pan dan ketiga temannya, Windy, John, dan Michael Darwis, bisakah kamu melihat dari cerita tersebut pesan moral dari dongeng cerita Peter Pan? Pesan moralnya adalah, kalian akan sangat berbahagia jika memiliki sahabat. Sahabat akan berbagi cerita, saling membantu di kala susah dan merayakannya bersama-sama. Itulah arti dari Peter Pan, ya. Dan sekarang adalah kartunya Yoris. Jadi, apa hubungannya dia dengan Peter Pan tersebut? Itu tidak lain adalah sumber dari imajinasi dia aja, ya. Jadi dia membayangkan sebuah karakter dalam, bisa jadi karakter Peter Pan itu ada di pikiran alam bawah sadar dia. Kalian yang kadang berpikir, ih orang itu kok halu ya dengan bajunya seperti itu, atau dia sedang mencari apa ya, atau dia numpang beken atau pengen jadi artis, ya. Sebenarnya kalian, kita semua ini sadar tidak sadar,
kita ini memiliki sebuah idola, karakter, ya. Karakternya itu ada di cerita-cerita dongeng. Ya, bisa itu Batman, bisa itu adalah Superman, atau dia adalah Putri Cinderella, dan banyak lagi. Ya, setiap kamu boleh bilang enggak, tetapi ketika kamu mempunyai masalah atau kamu sedang sendirian, kadang karakter-karakter di dongeng atau cerita-cerita dongeng itu ada di pikiran alam bawah sadar kamu. Ketika kamu lagi kesel atau lagi melamun atau lagi iseng, kamu menggambar sebuah sketsa. Atau secara kamu tidak sadari, kamu menyimpan sebuah apa ya, tokoh kartun seperti Doraemon, karena dia memiliki kantong ajaib di mana kantong itu selalu enggak pernah kekurangan apapun. Nah, sama dengan si Yoris. Peter Pan adalah sebuah idola atau sebuah karakter dari imajinasi dia yang dia sukai. Makanya di kartu ini muncul. Ya. Setiap dia mempunyai masalah, setiap dia mempunyai tekanan atau apapun itu, Yoris ini lebih suka sendiri atau dia menuangkannya ke puisi atau apapun itu, ya, untuk membuat kemarahannya itu reda. Jangan salah ya, setiap orang bisa marah. Kamu juga bisa marah, aku juga bisa marah. Setiap orang memiliki kemarahan atau apapun itu, tetapi mereka juga bisa meredam dengan cara masing-masing. Seperti aku, kalau aku lagi marah, aku biasanya meditasi, ya, karena aku nggak mau kemarahanku itu menjadi pusing, ya, ketika aku tidak bisa mengendalikan. Atau ketika marah, aku immediately menangis. Atau ada orang marah ketika itu dia memukul tangannya sendiri atau memukul benda di sampingnya. Atau ada orang lagi marah, kemudian dia memukul orang di depannya. Banyak hal. Atau yang kita bicarakan ini Yoris, mungkin dia ada pada saat dia lagi kesel, ha? Lagi capek, atau lagi apapun itu, dia bisa saja meluangkan atau menuangkan kekesalannya itu pada sebuah puisi. Ketika puisi itu mampir, dia tulis, dia ketik, dia unggah. Terlintas di situ adalah sebuah karakter yang bernama Peter Pan. Oke? Jadi aku rasa gambar Peter Pan itu adalah sebuah kreativitas dari pikiran alam bawah sadarnya saja. Dari video sebelumnya, aku juga sudah membuat puisi Yoris dengan aku selingi instrumental, ya. Aku selingi dengan musik, ya. Karena aku sengaja memberikan sentuhan musik di puisinya si Yoris agar ketika aku membacanya, kalian itu bisa netral. Oke, sekarang ada seorang yang kebetulan banget bertanya, atau yang kebetulan banget ngomongin tentang Peter Pan. Akhirnya kenapa aku kepikiran untuk membuat konten ini, ya, Peter Pan dan Yoris. Oke, jadi di sini kartu ketiga adalah sebenarnya ada banyak ketidakadilan atau hal-hal yang cukup dirasakan oleh Yoris yang memang dia rasakan akhir-akhir ini, ya. Nah, makanya berapa waktu ini Yoris memang sepertinya tidak banyak bicara, ya. Itu bagus sih, menurut aku bagus. Yoris tidak banyak bicara, ya.
terus si Danu juga nggak banyak bicara, atau juga Pak Yosep tidak banyak bicara. Tapi you've got mail. Kartu ini energinya adalah Yori sadar bahwa kehidupan itu memang penuh warna, ya. Tapi memang ada hal-hal yang dia pendam sendirian tentang masalah-masalah yang terjadi dengan keluarganya. Oke, jadi sudah cukup jelas tentang Peter Pan. Makanya Ibu Guru Suki sudah memberikan dongeng tentang Peter Pan sampai kemudian dengan kostum ala-ala Madam Suki seperti ini. Oke, sebelum menutup video ini, mungkin ada dari kalian yang pengen apa yang mau dibahas. Mudah-mudahan Madam Suki ada waktu, ya, buat kalian yang pengen konsultasi reading tarot atau healing, silakan untuk DM Instagramnya Madam Suki. Oke, finally, send love and light. Salam jaya.